Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, siang hari ini saya berada di depan Masjid Quba ya, Madinah Al Munawwarah Arab Saudi. Ini seperti teman-teman lihat di sini sekarang siang hari jam segini. Ini masya Allah luar biasa banyak banget. Ini juga bus berjajar sampai ujung sini. Dan bisa kita lihat juga di sini juga banyak banget ya jamaah dari bermacam negara, ada semua ya. Dan hari ini saya mau sudah ziarah ya ke sini, ke Masjid Quba ini. Dan sekarang saya mau lanjut menelusuri tempat yang bersejarah di dekat-dekat Masjid Quba ini ya. Nah, konon katanya di sebelah Masjid Quba itu ada sumur yang bersejarah yang sampai saat ini masih ada sumurnya. Langsung aja kita menuju ke lokasi. Nah, ini teman-teman, saya ini mencoba lewati jalan sebelah kirinya ya. Kalau ini pintunya nomor, yang ini pintu nomor 17. Saya coba lewat sini telusuri. Saya juga belum tahu ya. Saya juga untuk saat ini belum tahu ya posisi sumurnya itu ada sebelah mana. Saya dulu saya sering ya kesini, tetapi saya tidak tahu sumurnya itu ada sebelah mana. Makanya sekarang saya mau coba cari-cari. Kemarin saya dapat informasi bahwasanya nggak jauh di sekitaran Masjid Quba ini ya. Nih teman-teman, ini Masjid Kubanya ya. Nah, dan inilah teman-teman sumurnya itu ya, yang dikasih tanda bulat seperti ini ya, seperti yang diriwayatkan ya. Ini dalamnya ini adalah sumur ya, yang bersejarah dari zaman para sahabat sampai saat ini masih ada sumurnya. Ini lokasinya, kalau misalkan teman-teman jarak ke Masjid Quba, lokasinya itu kalau misalkan sebelah sini itu pintu nomor 17. Ini langsung bisa masuk ke tengah nih pintu ini. Nah, sebelah sini posisinya. Nah, jadi saya melihat dari sebagian riwayat ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki cincin tembaga, kemudian dipakai di jari tangannya. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau wafat ya, dan cincin tersebut itu turun penurun ya. Pertama berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar wafat, pindah lagi ke Umar bin Khattab, kemudian sesudah peninggalan Umar bin Khattab berganti ke Utsman bin Affan, dan di tangan Utsman bin Affan tersebut jatuh di sumur ini ya. Di sumur Aris ini ya. Sejumlah riwayat menyebutkan cincin yang berada di tangan Utsman kurang lebih berada 6 tahun ya. Itu pas di tangannya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Jadi cincinnya itu diriwayatkan jatuh di sini ya. Kemudian beliau langsung menguras dan mencari, dan sampai akhirnya cincin itu tidak ditemukan kembali. Nah, dan dinamakanlah sumur ini sumur cincin Rasulullah SAW yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Quba. Ini ke situ paling kurang lebih 50 meter ya. Nah, dan nyampe sekarang lokasinya ditandai seperti ini ya. Tuh. Jadi berbentuknya bulat ya. Jadi kurang lebih ini persis sama menyerupai dengan cincin ya. Cuman ini hanya diratakan aja dengan jalan ya. Jadi gak terlalu kelihatan, cuman itu doang bisa membedakannya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini keras banget ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman
dari sini bisa langsung masuk ke situ, ke Masjid Quba ya, untuk melaksanakan 2 rakaat sholat di Masjid Quba ini ya. Dimana juga diriwayatkan di Masjid Quba ini, dulu Rasulullah SAW sering berhenti di sini setiap hari Sabtu ya. Jika beliau berkuda, sering berhenti di sini dan melaksanakan 2 rakaat sholat sunat di sini ya. Nah, dan diriwayatkan juga barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat di Masjid Quba ini, maka pahalanya sama dengan 1 kali melaksanakan umrah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, bagi teman-teman, jangan sia-siakan yang datang ke sini, langsung aja untuk beribadah di sini, tempat bersejarah ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman barusan dari situ, dari cincin, dari sumber cincin tadi ya, bisa langsung masuk ke sini. Nah, bagi teman-teman yang misalkan beri kesempatan untuk jarak ke kota Arab Saudi, Madinah ataupun Mekah, mungkin teman-teman kalau pergi ke sini, jarak ke Masjid Quba, teman-teman bisa langsung datang ke tempat sumurnya itu, gak jauh dari Masjid Quba ya. Terus terang aja sih, saya dari dulu sering ke sini ya, ke Masjid Quba, tapi saya tidak tahu bahwasanya di dekat situ ada sumur yang bersejarah ya, luar biasa. Ini di sini lumayan panasnya, masih di angka 40 derajat ya. Biasanya sih kalau misalkan jam segini, meskipun banyak juga gak terlalu padat ya. Biasanya itu kalau misalkan ramai itu biasanya sore hari ataupun pagi hari. Karena kalau sore hari ataupun pagi hari, cuacanya itu sejuk banget ya. Jadi kalau misalkan di sini pagi-pagi ataupun sore hari, sejuk banget. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja. Sekarang saya mau lanjut ke masjid berikutnya ya. Barusan saya bawa kamera ya, masuk ke dalam. Barusan kameranya itu gak boleh dibawa masuk ke dalam ya, suruh disimpan di pintu penjagaan barusan ya. Karena saya di sini menggunakan kamera action ya. Jadi mungkin kalau misalkan HP boleh-boleh saja ya masuk, tapi kalau misalkan kamera, saya barusan dilarang dibawa, suruh ditaruh, karena mungkin dia melihat saya pegang-pegang kamera gitu, mungkin bolak-balik kemungkinan itu, mungkin bertanya-tanya ya. Sekarang saya mau langsung aja, sekarang saya mau lanjut ke tempat lain ya. Masih ada tempat yang pernah Rasulullah SAW kunjungi selain dari Masjid Quba ini, dan ada juga masjid yang pernah Rasulullah melaksanakan sholat di masjid tersebut. Oke teman-teman, jadi saya lanjut lagi di part 2 nya ya. Ini masih tembok-tembok zaman dulu ya, seperti inilah kondisinya. Jadi ini masjid ini ya, atasnya itu gak ada atapnya ya, seperti ini, hanya di garis-garis kayu doang.